Sebanyak 1.591 wisudawan lulusan periode 4 dan 5 tahun akademik 2019-2020 yang pada Rabu pagi mengikuti wisuda secara online yang digelar oleh Universitas Lampung. Gelar wisuda juga dilakukan secara simbolis di gedung GSG Unila, sekaligus pemberian ijazah secara simbolis dilakukan kepada 24 wisudawan terbaik perwakilan fakultas dan universitas yang telah dikukuhkan. Sementara untuk wisudawan lainnya mengikuti gelar jalannya wisuda melalui video virtual yang tersambung dari masing-masing rumah wisudawan. Meski begitu, pihak universitas tetap akan membagikan ijazah sesuai jadwal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tim Liputan Kompas TV, Lampung.